Serangan Israel ke kota Gaza tak kunjung usai. Tank-tank Israel terlihat bergerak menuju wilayah perbatasan Gaza. Hingga kini upaya negosiasi gencatan senjata untuk jeda kemanusiaan belum membuahkan hasil. Asap tebal terlihat di sejumlah lokasi di kota Gaza, Kamis pagi waktu setempat, setelah serangan dan tembakan dari tank-tank Israel di wilayah perbatasan Gaza. Hingga kini, upaya negosiasi gencatan senjata untuk jeda kemanusiaan belum membuahkan hasil. Gencatan senjata mendesak dilakukan untuk memudahkan penyaluran bantuan pangan dan bahan bakar ke wilayah Gaza. Pihak Israel merilis video militer Israel saat menghadapi kelompok Hamas di wilayah perkotaan yang porak-poranda. Pasukan darat Israel terus membombardir kota Gaza yang sebagian besar telah ditinggal warganya mengungsi. Sementara Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersikukuh melancarkan serangan. Netanyahu menyatakan tidak akan berhenti sampai menang. Anahnu